Nah, Susya, kamu kan makan coklat sebelum bobo. Janji sama mami habis ini sikat giginya yang pintar ya. Oke, promise? Oke, promise ya. Buat kamu yang udah pada gajian, yuk langsung aja cek Jadi ID buat belanja stok bulanan kamu. Swipe up sekarang. Potong rambut ya? Sama Opa Budi potong rambutnya. Iya, Opa banget ya. Iya, sama Opa Budi. Kamu kali pergi ke Maka itu ke handphone mami tuh. Tuh, 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 nih handphone-nya mami ya. Tuh, liatin Opa Budi handphone-nya mami tuh. Boneka itu bagus. Tuh, 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 kayak baby Leo jadinya. Ya, ini lucu amat. Di sini tuh selalu jadi pasien terakhir. Udah sepi. Oke, nih minum buat kamu. Ini susah. Minum dulu. Kasih. Sama-sama sayang. Ini spidolnya lucu. Spidolnya tuh isinya air. Jadi aman buat anak-anak. Sekarang susah mau nonton and mau dance. Oke. Okay. Lucu banget. Baru buka kiriman paket dari Aunty Cynthia, dikasih nih. Dibawain oleh-oleh, lucunya. Bilang apa sama Aunty Cynthia? Kasih Aunty Cynthia. Pesanan case lucu dan unik ini akhirnya udah datang juga. Aku pesannya dari @morikacase. Ini case-nya kalian bisa custom nama apa aja yang kalian mau. Dan case-case ini juga ada untuk tipe handphone yang lainnya juga. Yuk, beda dengan yang lain hanya di @morikacase. Ini enggak? Masih kurang ya? 5 cm kali ya? Masih. Sayang. Coba 5 cm. Ini apa? Itu penting, Mas. Hati-hati ya. Rok. Ya. Aduh, mau tahu nggak? Aku tuh kalau cuci tangan pakai apa? Pasti ini. Nih. Kamu iklan ya? Iklan. Nah, Susya lagi makan apa sayang? Puding. Susya lagi makan puding bikinan Oma. Ini puding kesukaan mami dari zaman mami SD waktu dulu. Dan aku seneng banget karena sekarang puding ini tuh udah dijual. Gila sih, kalian harus banget coba. Ini beneran enak banget. Dia homemade. Dan bener-bener kayak milky banget gitu. Dan enak banget deh pokoknya. Yummy ya. Bilang, Oma terima kasih. Oma terima kasih. Ini homemade ya. Jadi kayak anak-anak pun juga aman banget untuk makan ini. Karena gulanya tuh bukan gula buatan. Moms, some books dari Atwo Panda Kids ini bagus banget untuk anak belajar bahasa Inggris loh. Satu buku ada 120 suara kata-kata bahasa Inggris, terus diucapkan oleh native speaker. Jadi anak yang bisa belajar pengucapan yang tepat. Aku baru aja kelarin packingan. Baju tidur dari Elegard. Ini keren-keren banget, terus baru nyampe. Alamat deh, aku bongkar lagi packingan buat masukin ini yang baru.
sampai Jakarta. Oh, kangen ya. Kangen sama bubur. Ada lagi ayam. Come back, Daddy. Yeay. Udah gitu pada nanya di dalam Journal of Serum Maskeran dari Garnier ini tuh isinya tuh apa aja. Ini tuh bukunya bagus banget loh menurut aku. Jadi benar-benar di sini tuh ada kayak tipe kulit kita tuh seperti apa. Apakah kulit kita itu kayak cenderung ke kering, berminyak, terus cocoknya pakai masker apa aja. Kayak benar-benar bagus banget, ini tuh kayak diary banget. Plus ada si serumnya juga, serum masker sebenarnya. Jadi si Garnier ini ngeluarin masker yang which is tuh ada serumnya juga. Jadi kayak benar-benar kita pakai masker kayak pakai serum selama seminggu. Gila banget kan? Jadi bagus banget selama 15 menit dan dia ada beberapa varian maskernya. Ini keren sih. Jadi kayak ada diary-nya juga. Kita juga bisa kayak buat tulis-tulis kayak jadwal kita sehari-hari gitu. Oke, jadi banyak banget yang nanya, gimana sih caranya ikutannya giveaway aku yang tadi, yang Garnier. Pokoknya aku akan kasih 27 paket Garnier masker ke kalian semua, banyak banget kan? Dan caranya tuh super gampang banget, kalian tinggal like, terus komen ke foto aku yang ada Garnier-nya. Dan kalian juga harus komen kenapa kalian pengen banget ngedapetin giveaway aku yang Garnier ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tag ke 5 teman kalian dan harus follow Instagramnya Indomaret dan juga Garnier Indonesia. Pokoknya giveaway ini akan berlangsung sampai tanggal 1 Desember, which is itu besok. Dan aku akan ngumumin siapa aja pemenangnya itu di tanggal 3 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan. Good luck! Oke. Okay. Nastasya mau ngapain sih? Mau bat bomb. Oh. Ini warna apa? Blue. Oke, 1, 2, 3, go. Jogja kan salah satu kota yang terkenal banget sama makanan dan kulinernya gitu. Jadi kayak boleh juga nih kalau misalnya kita pas lagi ada di Jogja, kita bikin 10 tempat makanan yang terenak di Jogja versi makanan terenak di versi Jogja. Versi Alinsky Family. Iya enggak sih? Aduh dulu cu amat kalian. Pagi-pagi baru bangun. Minum real food ya? Nasi sama Una. Yummy enggak? Yummy. 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 Yummy enggak Una? Yummy. Masih pada bengong. Gua rapikin kalian. Cheers, gimana? Cheers. Cheers, anyone? Oh, duh. Lucu ya. Gemes kalian tuh. Ayo, cepetan balapan. Balapan siapa yang menang? 1, 2, 3. Waduh. Habisin tuh, Jusun. Udah habis. Oke, kita lagi main makeup-makeupan. Ini yang satu lagi di hairdo sambil makeupin. Jangan senyum banget. Gigimu kenapa nih? Sementara bapaknya ini satu belum mandi. Satu lagi gendongin anak ini sambil mandi, tapi... Mandilah sayang. Okay. Mandilah. Oke. Okay. Aku juga belum kelar. Mana nggak bawa anak? Lagi kencan. Mana ya engkong ya? Ada Nastasya. Yeay, ibu bawa anak.
Om cepat nyusul. Kita lagi di kawinannya. Ya, mulai mempelai pria. Boleh saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu hadirin sekalian? Everybody's here. Dan lagi nunggu dia datang. Happy banget nih aku dikirimin sepatu dari Ko Yung Yung. Ini dari Refunder. Jadi ini sepatu Cats ketiga aku dari Ko Yung Yung. Jadi yang pertama banget aku pernah beli. Terus yang kedua adalah pas untuk weddingan aku. Terus ini yang ketiga. Gila sih, ini sepatu kece banget menurut aku. Dan juga kayak keren gitu loh. Jadi kayak casual, tapi lihat dong detailnya luar biasa. Dan ini bajunya juga, ini keren banget. Aku pakai baju banyak banget yang nanya ini dari mana. Jadi baju aku sama bajunya Nastusia ini adalah dari Etiquette Indonesia. Bagus ya, kayak simple, klasik. Terus cuttingannya juga luar biasa gitu loh.